kuliah jalur mandiri tanpa uang pangkal? Emang ada? Ada dong! 1. Universitas Indonesia. Jalur mandiri yang dilaksanakan oleh UI namanya SIMAK UI. SIMAK UI ini ada 2. Ada SIMAK UI reguler dan ada SIMAK UI paralel. Yang tanpa uang pangkal adalah SIMAK UI reguler. Yang kedua, Universitas Gajah Mada alias UGM. UGM tidak memungut uang pangkal di semua jalur masuknya. Yang ketiga, Universitas Sriwijaya alias UNSRI. Tidak ada uang pangkal di UNSRI kecuali untuk prodi kedokteran. Dan yang keempat adalah UIN seluruh Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 151 tahun 2019, perguruan tinggi keagamaan dilarang untuk memungut uang pangkal ataupun pungutan lain selain UKT. Ini berlaku untuk program diploma dan program sarjana. Apa kalian tertarik masuk universitas tanpa uang pangkal? Komen di bawah ya!